Banyuwangi, Mujiono menyikapi aksi warga yang menanami pohon pisang di jalur menuju Pulau Merah. Mujiono mengatakan jalur pariwisata Pulau Merah yang terletak terbentang di tiga desa, yakni Desa Sumber Agung, Desa Pesanggaran, dan Desa Sumber Mulyo, sudah ada anggaran untuk perbaikan. Namanya orang banyak, ada yang sudah tahu maupun sebaliknya. Dinas PUCKP Banyuwangi harus memberi penjelasan di lokasi biar tuntas. Sempat diberitakan akibat jalur wisata Pulau Merah rusak dan berlubang, di sepanjang tepi jalan ditanam pohon pisang oleh warga setempat. Penanaman pohon pisang ini dilakukan warga Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran pada Selasa 28 Juni 2022 malam. Perwakilan masyarakat Bonari mengatakan, jalan poros itu sudah lama rusak dan berlubang, namun tidak ada perbaikan oleh pemerintah. Jalan poros yang rusak dan berlubang ini melintasi tiga desa, yaitu Pesanggaran, Desa Sumber Mulyo, dan Desa Sumber Agung. Penanaman pohon pisang di tepi jalan ini kurang lebih sepanjang 3 km. Setiap ada jalan berlubang, di situ ditanami pohon pisang. Penanaman pohon pisang ini tidak mengganggu aktivitas pengendara sepeda motor maupun mobil, karena berada di tepi jalan. Tim Liputan, Banyuwangi, melaporkan.